Wisata edukasi situs Purbakala Pati Ayam yang terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus adalah sebuah museum yang menyajikan beragam penemuan fosil prasejarah yang ditemukan di Pegunungan Pati Ayam. Beragam fosil hewan prasejarah mulai dari hewan darat maupun laut didisplaykan dalam museum ini. Menurut Jamin, selaku koordinator museum menuturkan bahwa ada 17 jenis spesies fosil hewan yang dipajang di museum ini. Dan yang menjadi primadona yaitu gading gajah stegodon. Kalau koleksi itu hanya yang kita display. Kalau spesies itulah jenis temuan yang semua temuan hewan purba yang di situs Pati Ayam. Ya, ada 17 spesies hewan dari mulai hewan laut, rawa, dan darat. Dan kebetulan yang menjadi dominan adalah hewan-hewan darat atau hewan mamalia. Dan yang menjadi primadonanya di situs Pati Ayam adalah gajah stegodon. Jadi ada salah satu semua bagian atau fragmen-fragmen dari gajah stegodon. Salah satu perwakilan fragmen dari spesies gajah stegodon dan pelepas. Untuk antusiasme pengunjung sendiri, pihaknya mengatakan bahwa antusias dari pengunjung sangat baik. Akan tetapi, kondisi gedung yang sempit mengakibatkan display yang disediakan terbatas, sehingga pengunjung kurang terpuaskan. Kan sebetulnya untuk antusias pengunjung bagus, cuman rata-rata pengunjung itu ada sedikit rasa kecewa atau kurang puas dengan kondisi bangunan yang sekarang atau tempat displaynya, karena pertama ruangan itu hanya minimal masa aja sudah bisa tercover atau sudah terlihat semua, jadi kurang ketidakpuasan itu di situ. Sebetulnya dari penataan display juga kurang begitu maksimal karena masih dalam tahap pengembangan. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.